semalaman, bergantung pada jenis lah. Daging untuk daging, satu semalaman. Untuk itik, 6-8 jam. Untuk ayam pun 6-8 jam. Pelosok Salai ni, asal nama dia, kita orang fikir-fikir sebab kawasan ni agak dalam. Kami takut juga nak buka kedai makan dekat sini sebab dia kawasan pendalaman. Tapi dengan nama, dengan persembahan, dengan makanan, jenis-jenis makanan yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat sedap, so kita orang decide Pelosok Salai. Menu yang ada dalam Pelosok Salai antaranya batang pinang, salai lemak cili api, kita salai semalaman, itik salai, ayam salai, keli salai, siput sedut rebung, fresh rebung, bukan rebung jeruk, tahu bergedil daging salai, dan paling special adalah sate kambing Surabaya cita dengan sambal kicap. Kalau korang nak tahu rasa dia macam mana, jom singgah makan Pelosok Salai. Dia dekat kampung Bukit Kucing. Korang tak tahu kan kampung Bukit Kucing? Korang boleh waste dia Pelosok Salai dekat dalam sikit, nanti akan jumpa insyaAllah. Operasi kita untuk buat masa ni, kita akan buka pada setiap hari kecuali hari Rabu sahaja kami akan tutup. Buka dari jam 10 pagi sampai 3.30 petang saja. So korang datang, korang tengok datang, sebelum datang tu tolong waste dulu. Kalau dikata tutup, minta maaf lah sangat-sangat. Makan apa hari ni? Makan Pelosok Salai.